Kita sama-sama mulakan dengan bacaan ulul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman ya alim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai ayat yang terakhir eh. Ayat yang ke 80 berapa tu? 82 dah habis. Kun fayakun tu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu dah eh. Okey, hari ni ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanal ladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum saya padam istighfar yang di yang ada di hadapan ni, ada dua cara bacaan. Itu kita baca Al Hayyul Qayyum. Satu lagi kita baca Al Hayyul Qayyum. Kedua-duanya betul. Okey. Baik, kalau kita nak baca, sebenarnya saya tersilap buat bracket ni tadi. Bracketnya bukan kat sini eh. Yang betulnya sini. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca Huwal Hayyul Qayyum, betul? Hayyul Qayyum pun betul. Baik. Yang senang yang mana? La ilaha illa huwal. Ya. Kita sambung je lah kan. Kita tak pergi ke Al-Azim kan. Sambung je. Saya buat bracket tu bukan nak suruh berhenti. Nak bagi tahu itu adalah satu ayat sebenarnya eh. Okey, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau baca al hayyul qayyum senang kita bagi alasan. Al azim sifat satu. Sifat kan kena sama kan, baris dengan mausuf. Allazi sifat yang kedua. Sama baris tak dengan perkataan Allah? Allazi. Allazi. Ma mati kan? Tapi dia mabni. Mabni, jadi mabni tak perlu sama. Yang ni kalau kita check sama ni, cuma ni alif lam sama, baris sama, jantina bilangan sama. Ini pun sama. Alif lam lagi jantina bilangan ya. Ini singular, ini singular eh. Satu eh. Cuma yang tak nampak tak sama kat sini lah baris kan.
Kenapa tak sama? Sebab dia mabni. Mabni hukumnya tidak berubah. Okey, baik. Kemudian al-nazi ni kan isim mausul. Isim mausul ni maksudnya apa? Yang berkait. Kita tidak akan faham makna isim mausul kalau kita sebut al-nazi je. Sebab al-nazi tu maksudnya yang. Okey, kalau sebut yang, faham? Yang. Faham? Yang bukan yang apa? Tak faham. Bukan yang panggil isteri tu ya. Itulah. Okey, ayo orang kata dulu mula-mula kahwin sayang. Lepas tu tinggal sa je tak ada dah, tinggal yang. Lepas tu last sekali jadi ang aja. Ni ustaz mana entah cakap. Yalah buktinya apa? Maang mana? Maang. Hang lah ya orang utara. Okey. Baik, tak adalah itu dia pelawak saja Okey. Baik. H tu pun tak bunyi dah, tinggal ang je. Okey, baik. Jadi yang ini isim sifat pertama dia baris atas. Sifat kedua dia tak baris atas sebab mabni. Okey, dan isim mausul ini maknanya tidak difahami melainkan dengan ada lepas ada. Yang berbaju merah, oh yang baju merah tu suami saya contoh. Yang baju kuning, oh itu kakak saya. Oh yang sedang menaiki kereta tu, yang sedang bawa kereta tu, itu datuk saya. Kalau yang aja tak faham. Okey, jadi yang ini perlu kepada sesuatu perkataan selepasnya. Jadi allazi la ilaha illahu ni adalah berkait dengan allazi ni tadi. Sebab tu saya letak dalam kurungan. Okey. Dan ini adalah satu ayat sempurna. Sempurna ke tak? La ilaha illahu. Sempurna ke tak? Tiada Tuhan melainkan dia. Sempurna ke tak? Tak sempurna. Tiada Tuhan melainkan dia. Kalau tukar huwa ni pada Allah, la ilaha illallah, sempurna ke tak? Tak sempurna. Kalau tak sempurna tak boleh buat zikir. Ada orang zikir la ilaha illallah. Ada kan? Ha, ya, sempurnalah tu. Tukar je Allah dengan huwa. Sebab dah ada Allah kat sini kan. La ilaha illallah tu sebab satu mula. Jadi tak bolehlah guna la ilaha illallah. Kat sini tak bolehlah guna perkataan Allah sebab dah ada Allah sekali. Tak payahlah sebut. Okey? Ha, jadi ini adalah satu ayat sempurna dan dia berkait dengan al-lazi ni tadi. Jadi dia tidak perlu dibariskan atas. Okey, yang kena baris atas yang ini saja al-lazi yang ni. Tapi al-lazi baris atas ke tak? Tak. Sebab mabni. Okey. Al-hayya mabni. Mabni pula. Hayya baris atas sifat ketiga, al-qayyuma baris atas sifat yang keempat. Jadi yang senang bagi alasan ialah sifat sebab kita tak perlu nak mentakdirkan ataupun mengandaikan apa-apa perkataan yang tak nampak. Okey. Kalau baca Al-Hayyul Qayyum sama je yang pertama ini fi'il fa'il maf'ulum ini semua sama Sama macam atas cuma sampai sini dia lain. Kalau atas daripada awal sampai sana ini adalah satu ayat. Dan yang saya merah-merahkan ni ini adalah koma. Koma. Cuma orang Arab dia punya koma dia terbalik. Kalau nak tengok koma versi Arab macam ni. Okey, ini saya letak lagi koma kat sini. Ini juga koma. Maknanya kita tak ada berhenti ni. Kita tak ada letak titik. Aku beri sifat kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan melainkan dia, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri. Baru berhenti. Baru titik kat sini. Dia kata apa? Dia tak habis nafas akan al-lazi tu. Haa, lepas tu? Sepatutnya tak boleh lah berhenti kan? Tak boleh? Dia sebab tak ada makna pun. Makna yang berhenti kat yang boleh kata. Tak boleh. Kalau butuh nafas, berhenti lah kan mati pula. Berhenti kat al-lazi, jangan sambung terus. Ambil balik lah. Kat mana-mana pun kalau tak cukup nafas, berhenti je lah. Itu dah kira terpaksa. Berhenti je lah. Tapi tak bolehlah jadikan habit berhenti al-lazi, berhenti. Tak boleh. Kecuali kalau memang orang jenis pendek nafas, tak boleh nak buat apa lah.
Orang yang mungkin ada penyakit asma ke ataupun badan berisi dan sebagainya, kadang-kadang nafas dia nak bernafas susah. Okey, ha, jadi itu tak apa. Baik, yang bawah ni, ini titik. Maknanya yang awal ni sama, fa'il, fa'il, maf'ulun bi, sifat pertama, sifat kedua ni tak boleh tukar baris dia, faham ni. Kemudian full stop, titik, mula ayat baru. Sebab kita nak bagi alasan kepada hayu ni, kenapa baris depan. Sebab dalam banyak-banyak istighfar ni, yang kita nak fokus sekarang ni, ialah yang berubah sebutan. Hayu ke haya? Kalau haya, senang. Kenapa baca baris atas? Sifat kepada Allah. Kalau ada orang dalilkan dengan ayat kursi, kita nak jawab macam mana? Ayat kursi, perkataan Allah baris depan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, Allahu kan? Ke Allah ha? Allahu, ayat kursi baris depan. Kat sini, perkataan Allah baris atas. Jadi tak kenalah kalau kita dalilkan dengan ayat kursi. Okey, salah. Sebab apa? Bukan tempat dia. Okey, baik. Untuk membagi alasan baris depan, buka daging warna purple A. Tengok marfu. Marfu ada berapa? 6. Yang pertama mutada, yang kedua khabar, yang ketiga ada kana dalam ni. Perkataan kana. Tak ada. Nombor tiga keluar, tolak tepi. Yang keempat ada inna. Tolak tepi inna. Yang kelima fa'il, pelaku, pembuat. Ada pembuat dalam ayat ni? Ada perbuatan tak? Ni fa'il, fa'il dekat sini dah. Yang berisifah aku. Perbuatan dia berisifah, yang berisifah siapa? Aku. Yang ni dah habis dah. Kat sini tak ada fa'il dah. Jadi tak boleh kata fa'il. Sebab fa'ilnya tak ada, perbuatannya tak ada. Naif fa'il pun tak boleh, sebab naif fa'il pun kena ada fa'il juga. Okey. Jadi empat yang terakhir kita dah tolak keluar. Yang tinggal yang pertama. Jadi andaian yang tinggal sama ada dia ini baris depan sebab mutada ataupun dia baris depan sebab khabar. Jadi dalam konteks ayat ini, dia baris depan sebab dia khabar. Mana mutada dia? Kena andaikan sendiri. Iaitu apa? Huwa. Kita tak boleh ambil huwa yang ni. Kita tak boleh ambil huwa yang ni sebab huwa yang ini milik ini. Sebab tu saya buat kurungan tu. Sebab kalau berhenti sampai sini je, lengkap tak ayat ni? Aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada tak, tiada satu pun Tuhan melainkan. Tergantung. Kan ayat sempurnanya tadi sini. Okey, yang ini gua ni tak boleh diganggu. Jadi dah berhenti, full stop, kita mula ayat baru, cuma mubtada'nya tak nampak. Okey, kalau kita baca Hayyul Qayyum, ada berapa ayat ni daripada sana sampai sana? Sampai sini? Kita kira yang besar aje, yang kecil-kecil ni kita kira masukkan sekali. Ada berapa ayat? Aku berisifah kepada Allah yang Maha Agung, koma, yang tiada Tuhan melainkan dia, koma, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Berapa ayat ni? Komanya memang ada empat, tapi dikira koma ni kan, kalau koma ni noktah ke dalam bahasa Melayu? Koma ni dah habis ayat ke belum? Belum. Maknanya yang atas ini sebenarnya satu ayat saja, yang bawah dua ayat. Bezanya eh. Okey? Nah, itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak istighfar macam mana pun, bacalah kot mana pun, Hayyul Qayyum ke Hayyul Qayyum ke, dua-dua betul. Cuma video yang viral baru ni mungkin antara yang menyebabkan tertanya-tanya ialah dia terus kata apa, kesalahan bacaan hayu tu salah. Okey, yang betul hayya, tapi sebenarnya ikut rujukan yang saya dapat setelah dirujuk dalam kitab hadis dan sebagainya, dua-dua cara bacaan ada. Hayyul pun ada, hayyal pun ada. Okey, jadi maknanya boleh baca kedua-duanya. Kalau ada biasa baca bawah, bas je lah. Dia baca terus juga kan? Janganlah sebut pula, yang ni tak ada. Ni sebab tu saya merahkan.
Kita nak kita nak bagi alasan dia ni je. Sebab dalam bahasa Arab, baris depan apa alasan dia? Baris atas apa alasan dia? Kita dah berhenti kat sini, kalau tak ada huwa, kenapa dia baris depan? Itu sebab kita kena cipta. Kalau tak ada, kena reka. Sebenarnya benda tu ada. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Kalau dalam kitab fiqah, dia sebut babul wuduk contohnya. Bab wuduk. Babul wuduk contoh eh. Apa makna babul wuduk? Bab wuduk. Bukan babul wuduk, babul taharah, maaf. Tak pernah dengar babul wuduk ni. Babul taharah. Di bawah taharah baru pecah pada wuduk, tayamum dan lain-lain. Istinja, okey. Babu taharah. Bab taharah, bersuci. Okey, saya nak tanya, kenapa babu baris depan? Boleh cek dalam diagram warna purple tadi. Yang baris depan ada berapa? 6. Sama macam tadi. Sama ada dini mutadda, sama ada dini khabar. Kana tak ada kana, inna tak ada inna, fa'il fa'il tak ada. Jadi dia tinggal dia jadi mutadda, khabar dia tak nampak, ataupun dia khabar, mutadda dia tak nampak. Jadi setiap perkataan dalam bahasa Arab, bukan saja-saja je kena, kalau tak ada kena keluarkan. Sebenarnya dia adalah begini ayat dia. Hadza hadza, ma makna hadza? Ma makna hadza? Hadza ini mubtada. Ini adalah bab suci. Okey, babu jadi apa? Kha? Khabar. Babu ada alif lam dan tanwin. Mudaf. Taharah mudafun ilaih. Okey, cuma yang ni dalam tulisan ada ke tak? Tak ada. Kenapa dibuang? Sebab understood lah Ta'ala. Semua perkataan perlu disebut, jadi sia-sia. Kadang-kadang dah difahami, disebut juga. Contohnya saya tanya, apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Baik. Siapa baik? Saya. Ada sebut saya? Kenapa? Understood. Kalau orang tu nak pergi pasar, Haji nak pergi mana? Pasar. Betul ke? Faham? Faham. Tapi sebenarnya ayat betul dia, ayat lengkap dia apa? Saya hendak pergi ke pasar. Kenapa tak sebut? Tak, semua benda tu perlu disebut. Kalau sebut nanti jadi macam ayat budak-budak sangat. Okay, jadi kat sini hazah tak sebut. Kat sini huwa tak disebut. Okay? Jadi kalau tuan-tuan dan puan baca kitab fiqh apa-apa, babu solah, babu apa-apa, mesti ada hazah babus solah. Ini adalah bab yang menceritakan perihal tentang solat, tentang bersuci, tentang tayamum dan sebagainya. Understood? Understood lah. Understand? Yes. Boleh faham? Okay. Okay? Dah saya nak padam. Jadi, kesimpulannya, ini kalau nak nampak ini masih koma ya kat sini. Ini masih koma. Cuma kat sini titik. Okey, yang ni titiknya satu. Yang ni ada dua titik lah. Maknanya ada dua ayat. Tadi saya tersilap buat bracket tu bukan sebelum al-lazi, selepas al-lazi. Jadi ringkasnya, kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan bacalah kok mana pun tetap betul. Okay, baca ikut baris atas pun betul, baca baris depan pun betul. Okay. Dari segi baca macam je lah, terus sambung. Tak payah berhenti. Yang tak bolehnya illa ni, berhenti dekat illa ni, maaf ni. Saya tertinggal satu sabdu ni. Yang tak boleh berhenti kat sini. Yang sambung ke? Kalau nak berhenti boleh, tapi jangan berhenti dekat sini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Boleh?
Dan tak perlulah sebut hua sekali lagi. Ustaz tu kata dalam keras tu, sebenarnya ada hua kat sini, mutadak. Jadi selama ini sifah kita semua salah, ada satu je hua. Tambah lagi satu hua. Tak perlulah tambah. Sebab ini kita tambah untuk bagi alasan dia bari depan je. Okey, kalau tidak nanti tak boleh. Baik, samalah macam ni nanti kalau kita baca kitab Arab yang ada ni je. Jangan cari pula haza, tak ada, pergi rajin pula tulis. Setiap buku tu tulis haza, haza. Tadi ustaz ajar sebenarnya ada haza kat sini lah. Tak perlulah sebut sebab understood, sudah difahami, tak perlu sebut. Okey. Baik. Nah, cuma tadi saya terlupa nak sebut yang bawah ni. Dan mungkin kalau saya sebut pun mungkin agak tinggi sikit yang bawah. Sudah. Dah eh? Saya padam eh? Okey. Ya. Ah, waktu bila aku dan dah ada waw. Dah ada waw tu maknanya dah tak apalah kalau ada waw ayat lain tak apa. Tak ada masalah sebab waw tu dah menyambung. Kat sini tengah ni tak ada waw ceritanya. Okey, ah, jadi yang tu yang kena hati-hati. Baik, ayat yang terakhir. Fasubah. Ayat 80. Alhamdulillah. Hari ini dalam sejarah. Dapat juga saya habiskan surah Yasin ni. Pernah saya bincang surah Yasin dengan orang lain, separuh jalan je. Tak sempat nak habis. Okay, jadi berjaya lah habiskan juga surah Yasin. Okay, fasubahana di sini ada dua kalimah eh. Yang pertama fa. Yang kedua subahana. Alladhi ni macam biasa ni popular ya, isim mausul ni. Bi haraf ja yadi. Bi yadihi ni kalau dikeluarkan ada tiga kalimah eh. Pertama bi. Yang kedua bi yadi. Hi. B ini adalah haraf ja. Ya di baris bawah sebab selepas haraf ja. Hi domer eh. Ini popular. Malakut. Malakut. Ada ke dalam bahasa Melayu malakut? Ada. Melekat adalah malakut. Tapi ada eh, kadang-kadang ada orang sebut alam malakut, alam malakut.
Apakah benda alam malakut tu? Okey, wallahu a'lam. Baik. Okey, nanti kita akan terjemahkan malakut. Baik, kemudian syai'in. Syai'in, apa makna syai'in? Dah beberapa kali kita jumpa perkataan syai'in. Sesuatu. Wau ni haraf a taf. Ila haraf ja. Hi da mer. Turja'un daripada perkataan rujuk kembali eh. Okey, rasanya dah pernah jumpa ni turja'un ni. Okey, kembali, dikembalikan. Nanti saya terjemah detail. Baik, jadi perkataan yang kita tak tahu betul-betul ialah malakut jelah dengan subhana ni maha suci. Okey, saya terjemah dulu ya. Fa maka Subhana maha suci. Subhana maha suci. Allazi Tuhan yang Alladhi Tuhan yang. Fa maka Subhana maha suci. Alladhi Tuhan yang. Alladhi Tuhan yang. Biadihi. Biadihi. Kalau saya terjemah secara literal, hanya di tangannya. Tapi jangan cuba menafsirkan makna tangan ni dengan tangan betul eh. Okey. Baik. Itu makna makna literal eh, secara tak ada kita tidak takwil eh. Biadi hanya di tangannya malakutu kulli syai. Malakut ni maksudnya apa? Kekuasaan. Malakut kekuasaan. Syai'in. Setiap sesuatu. Syai'in. Setiap sesuatu. Wa. Dan. Wa dan. Ilaihi. Hanya kepadanya. Malakut. Oh, malakut tu kulli syai'. Malakut kekuasaan kulli. Setiap syai'in sesuatu. Biadihi malaku malakutu kul syai'in. Kulli ni popular juga setiap eh syai'in sesuatu. Bukan popular, banyak dalam Quran. Turja'un wa ilaihi wa dan ilaihi hanya kepadanya. Turja'un. Okey, cuba tengok kuning A, fa'al. Okay, cuba tengok kuning A, fa'al. Ada fa'al satu je dalam ni. Kita selesaikan fa'al dulu. Kuning A, fa'al yang ada simbol ta dengan waw nun di hujung. Ta waw nun di hujung. Apakah dhamirnya? Antum. Antum, eh? Okey. Ni fa'al apa ni? Fa'al? Mu? Fa'al mudhari' apa? Majhul, marfu, yang mana satu? Dua-dua betul. Marfu sebab tak ada harah nasab, tapi di sini sebab dia dalam bentuk. Cuba tengok diagram warna kuning B. Kolom yang ke 12. Sifir 1A. Kuning B. Kolom yang ke 12. Pattern fa'al, fa'al nama, tajuk dia apa? Fa'al
fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Ya, pasif. Majhul ni maksudnya apa? Ya, tak disebut pelakunya. Itu maksud majhul ya? Majhul ni maksudnya apa? Tak disebut pelakunya eh? Ataupun bahasa lain dipanggil pasif. Dia ada dua kan, aktif dengan pasif. Biasanya biasanya fi'il mudhari' majhul ini ada tambahan terjemahan di pangkal. Okey, kalau pukul dipukul. Kalau saya buat ayat Ali pukul Ahmad. Siapa yang pukul siapa? Ali pukul Ahmad. Kalau saya buat ayat Ahmad dipukul. Siapa pukul? Tak disebut. Okey, kalau saya buat ayat Ali makan ikan. Kita tahu siapa yang makan Ali. Tapi kalau saya buat ayat ikan itu dimakan. Tak tahu siapa yang makan. Ali ke kucing ke siapa? Ah ha, itu maksud majhul. Pasif eh, dan pattern dia macam mana? Tengok dalam buku. Dalam diagram tadi macam mana? Di pangkal dia bunyinya macam mana? Yuf'alu eh. Okey, yuf'alu. Yuf'alu. Yuf'alu, kiaskan barisnya ke bawah. Yuf'alu. Yurja'u. Okey, yurja'u maksudnya dia dikembalikan. Dia sedang atau akan dikembalikan eh? Fi'il mudhari' ni. Dia sedang atau akan dikembalikan. Itu makna yurja. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih. Dalam surah As-Sajdah. Sebab tu kalau dalam grammar bahasa Melayu lepas ada di, kalau grammar bahasa Melayu bila kita nak jarak dengan terus sambung, kalau lepas di ni contohnya tempat eh, tempat kena jarak. Tapi kalau lepas di perbuatan, pukul, pulas, di apa, dicubit, dimakan, kena rapat. Sebab apa? Sebab ini dah kira satu kalimah. Kalau dia belajar di sekolah, itu dua kalimah. Di satu, sekolah satu perkataan lain. Sebab dalam ikut kaedah dia ni lah, ni ada di ni. Ini adalah ayat pasif. Okey? Dalam surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu wa itu ya'ruju bukan yurja'u. Okey, jadi yurja' ni ialah dia sedang atau akan dikembalikan terjemahannya. Siapa yang kembalikan dia? Tak disebut. Kenapa tak sebut? Kenapa guna fi'il majhul ni? Kenapa tak nak sebut pelaku dia? Jahat sangat ke? Understood? Oh, macam tadi eh? Okay. Kenapa tak sebut pelaku? Alasannya ada dua. Satu, tak tahu. Yang kedua, sedia maklum. Understood lah. Okay. Kenapa tak sebut pelaku dia? Kenapa ni? Kenapa tak disebut? Yang pertama memang tak tahu. Kereta itu dicuri.
Siapa curi? Tak tahu. Pencuri, pencuri tu tahulah yang mencuri tu pencuri, tapi pencuri tu tak tahu. Okey, ha, jadi sebab itulah tak sebut. Dia telah dibukul. Siapa pukul? Belum jumpa lagi. Okey. Baik. Satu lagi, sedia maklum ataupun understood. Manusia telah dikurniakan dengan pelbagai, manusia telah diberi rezeki dengan pelbagai jenis, dengan berbagai jenis, berbagai bentuk rezeki. Manusia telah diberi rezeki. Siapa yang bagi rezeki? Tahu ke tak? Sedia maklum, understood. Jadi tak perlu sebut. Okey? Kita telah diajar. Daripada dulu kita telah diajar. Siapa ajar kita? Dulu kecil-kecil kita telah diajar untuk buat itu, untuk bas, untuk yalah, untuk berdikari di rumah. Kita telah diajar. Siapa ajar? Kalau kat rumah? Takkanlah cikgu datang ke rumah pula. Ya, rumah saya private. Panggil, ya, kaya lah. Jadi kalau tak sebut pun kita tahu siapa yang didik. Dia, kanak-kanak telah dididik seawal bayi lagi di rumah. Siapa yang didik, siapa yang jaga, siapa yang ibu atau penjagalah. Okey, kenapa tak sebut? Sebab understood. Okey, jadi dalam ayat ni, dan hanya kepadanya, apa dhamir dia tadi? Saya tulis ini fi'il mudhari' majhul. Asalnya huwa ya, yurja'u ni dhamir dia huwa. Okey, kalau kita nak jadikan turja'un, kena buat exercise fi'il mudhari'. Okey, kita buat exercise. Buka kuning A. Ya, exercise fi'il yang yang mana dia adalah dalam bentuk fi'il mudhari' majhul. Tengok kuning ni. Baik. Tengok atas sekali, ikut saya. Huwa yurja'u. Huwa yurja'u. Huma yurja'ani. Hum yurja'una. Jumpa belum? Belum. Hiya turja'u. Huma turja'ani. Hunna yurja'na. Anta turja'u. Antuma turja'ani. Antum turja'una. Ni okay. Ha, jadi dalam diagram memang dia akan mula daripada huwa, lepas tu baru kita kena pecahkan turun ke bawah. Okay. Apa dhamir dia? Jadi antum ni, kalau fi'il majhul ni dah tak ada pelaku kan? Tak disebutkan fa'il dia, tak ada pelaku. Jadi macam mana? Kalau dah tak ada fa'il, nak cari apa? Timbalan dia ya, dipanggil naib fa'il. Apakah dhamirnya tadi? Antum. Antum ni siapa? Kamu semua akan dikembalikan. Kamu semua ni merujuk pada siapa? Manusia. Okey. Hanya kepadanya turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Itulah yang kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hanyalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Okey. Baik. Sikit lagi yang awal. Yang pertama, subhana. Subhana ni kalau kita nak bincang panjang pun dia ada yang tak nampak juga. Nak cerita ke tak nak yang tak nampak ni? Saya mengikut tuan-tuan dan puan. Kalau nak cerita, saya cerita. Cerita. Okay, kalau nak cerita, kena tarik nafas dulu. Dah. Baik. Sabbih. Oh, kena merahkan. Yang saya merahkan ni maknanya dan tulisan tak ada.
Jadi sebenarnya bila kita jumpa dia baris atas, semua setiap satu ni kena bagi alasan eh. Jadi kalau nak bagi alasan secara tulisan yang nampak tak ada. Jadi tu yang kena keluarkan, kena reka, kena andai. Okey. Kat sini subhanallah baris atas. Betul. Baris atas kan? Ya. Jadi sekarang ni kita nak bagi alasan kenapa dia baris atas. Terpaksalah kita mengandaikan satu perkataan yang tak nampak di sini, iaitu sabbih. Sabbih maksudnya apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah oleh engkau. Nah, cuma yang ini dalam tulisan tak ada lah eh. Okey. Sabbih maksudnya apa? Bertasbihlah oleh engkau. Subhana, tasbihnya apa? Kena ucap apa? Subhanallah. Subhanallah tu kan maha. Tasbih ni maksudnya apa? Mensucikan. Tasbih tu sendiri di segi makna asal dia ialah apa? Mensucikan Allah dengan ucap apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi ucapan bagi tasbih ialah subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Okey. Jadi subhana di sini saya terus ringkaskan eh tuan-tuan dan puan. Subhana dengan sabih ini ada tak huruf yang sama? Sin, ba, ha. Ini pun sama eh. Jadi dia akan jadi apa? Maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Pula dah. Maf'ulul mutlak ni apa? Dah lama dah memang kita tak jumpa maf'ulul mutlak ni. Bukalah dalam buku. Ke kita nak rehat dulu? Nak habiskan dulu? Rehat dulu? Habiskan je lah eh. Okay, habiskan nanti kita tutup terus. Senang. Okay. Bukalah sekejap ya. Eh. Maf'ulul mutlak ni memang dah lama dah rasanya kita tak ulang kaji eh. Okay. 108, 200. Okey, 201. Terima kasih. Okey. 201. Tajuk maf'ul mutlak. 201. Maknanya kalau kita baca subhanallah, 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 sebenarnya ada sabih subhanallah. Ataupun usabbihu, aku bertasbih dengan menyebut apa? Subhanallah. Tapi tak payah sebutlah. Jangan lepas ni nak tasbih subhanallah, sabbih subhanallah, sabbih subhanallah, sabbih subhanallah. Bertasbihlah subhanallah. Bertasbihlah subhanallah. Apa jadi panjang lantas. Itu macam yang saya kata tadi, itu understood. Okay, maf'ul mutlak ni apa? Tolong baca. Isim mansub, isim baris atas yang yang terhasil dari huruf-huruf fi'il dalam bentuk masdar. Maknanya kena ada perkataan yang sama dengan fi'il dia. Lepas tu dia punya fungsi jadi dua. Yang pertama apa? Menegaskan. Yang kedua? Menerangkan apa? Jenis. Dan saya ada tambah satu lagi, bilangan. Tak ada saya tambah ya. Ada ke tak? Ke saya tak pernah ajar tajuk ni? Ada eh? Okey. Jadi semula maf'ul mutlak ni ada tiga. Ada fungsi dia, yang pertama menegaskan. Yang kedua menerangkan jenis. Dan ada satu lagi, bilangan eh. Tak ada dalam buku bilangan. Tengok contoh dia. Contoh yang pertama, ratil Quran tartila. Ratil, bacalah oleh engkau. Ratil, bacalah oleh engkau. Al-Quran. Al-Quran lah. Tartila. Dengan sebenar-benar bacaan. Tartila dengan sebenar-benar bacaan. Maknanya baca Quran, baca, betul-betul baca. Jangan baca main-main. Okey. Saya nak ringkaskan ni sebab kita mengejar masa.
Tengok kuning A, tengok kolom 3. Kuning A, kuning B, maaf. Ya, sifir 3 kolom ketiga. Taf'ilun kan? Taf'ilun sama tak dengan tartil yang ada dalam buku? Taf'ilun, 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 tarti. Okey, lan tu kan isim boleh boleh baca berapa baris? Boleh baca 3 baris kan? Boleh baca tartilun, tartilan, tartilin. Ringkasnya tartil dalam buku itu adalah masdar. Kan? Masdar eh? Setuju? Setuju. Okey. Masdar sifir berapa? Sifir 3. Okey. Kemudian rotil, tengok kolom yang ke-6. Sifir sama juga, sifir 3. Kalau tak nak confuse nanti tulis dekat tartil tu masdar sifir 3. Dekat tartil tadi dalam buku tulis sikit nota kat mana-manalah eh, kat perkataan tartil masdar sifir 3. Kemudian tengok kolom yang ke-6. Fi'il amar bunyi macam mana sifir 3? Fa'al ke fa'il ke fa'ul? Ah, tak nampak ustaz, fa'il sebenarnya. Baris bawah. Ya, tak apa. Ikhlas. Baik, fa'il sebenarnya. Okey, fa'il. Fa'il dengan ratil sama pattern tak? Ratil dalam buku. Dalam buku. Ratil. Sama tak fa'il dengan ratil? Cuma ratil tu baris bawah di hujung tu nak sambung je. Asalnya ratil lam tu mati. Okey, ratil sebenarnya mati. Tapi bila nak sambung, nak sambung dengan perkataan Al-Quran, tak boleh lah kalau dua-dua mati, betul? Okey, kena hidupkan. Jadi tulis dekat rotil itu fi'il amar sifir 3. Fi'il amar sifir berapa? 3. Sifir 3. Tadi tartil masdar sifir 3. Jadi sama sifir kan? Okey, cuba matchingkan dengan tajuk kita. Baik. Tengok tengok formula, tengok takrif mafhum mutlak, tengok perkataan tartil eh. Fokus dekat perkataan tartil. Tartil baris apa? Atas eh. Jadi takrif dia tartil tu isim kan, tanwin. Baris atas. Okey, tengok dalam contohnya dengan takrif eh. Tartilan isim masuk. Takrif dia isim masuk. Isim baris atas terhasil dari huruf-huruf fi'il. Fi'il dia apa? Tartil. Sebelum dia ada fi'il kan? Sebelum perkataan tartil dalam buku tu ada perkataan apa? Rotil tu fi'il apa? Fi'il amar. Maksud terhasil daripada huruf ni bukan kena sama bilangan huruf semua sekali. Yang kena sama ialah apa? Tulis nota kat tu terhasil daripada huruf-huruf fi'il ni maksudnya apa? Root word. Sama huruf ni, huruf maksudnya apa? Root word ataupun kata dasar akar. Tiga huruf tu. Apa dia yang sama? Ra, ta, lam. Dekat rotil ada huruf ra, ta, lam. Dekat tartil pun ada huruf ra, ta, lam. Itu maksud kena sama terhasil daripada huruf fi'il. Bukan kena sama bilangan huruf. Okey? Ha, jadi buat nota sikit. Dekat terhasil daripada huruf fi'il maksudnya apa? Root word ataupun kata dasar, kata akar. Dalam bentuk masdar. Tartil tadi kita dah buktikan kan, dia masdar kan? Ha, itulah dia maf'ul mutlak. Okey, dan tujuan dia apa? Untuk menegaskan. Yang ini dalam bahasa Melayu tak ada sebenarnya. Okey, grammar ini dalam bahasa Melayu tak ada. Orang Melayu kalau nak kata dia, contohnya dia makan betul-betul makan, orang Melayu cakap apa? Buat ayat dalam bahasa Melayu, ahli makan betul-betul makan. Cuba buat ayat bahasa baku. Makan ya, kita orang Melayu bersungguh-sungguh. Dia main betul-betul main. Dia main bersungguh-sungguh. Kita tukar perkataan lain. Ha. Ataupun ya, kaki makan. Yelah, kita tak guna istilah. Tapi orang Arab, kalau nak bagi tahu dia buat benda tu betul-betul, dia ulang sekali lagi. Dia makan, ahli makan, makan. Ha, maknanya ahli makan bersungguh-sungguh.
Dia main, main. Maknanya Ali main, betul-betul main. Okey, baca Quran, baca. Maknanya baca Quran, betul-betul baca. Okey, jadi itu antara fungsi maf'ulun mutlak ialah apa? Untuk menegaskan. Jadi kat sini bertasbihlah, maknanya kena betul-betul tasbihlah, kena sebut betul-betul, jangan main-main. Okey, itu fungsi maf'ul mutlak sebenarnya. Kan ni, okey, tengok takrif dia ni. Dia isim kan? Sebab dia tak ada rupa fi'il pun kat sini. Ada Anita? Ini fi'il amar. Okey, baik. Ini adalah isim masdar sebenarnya. Macam pelik kan? Ha, tak apa, biarkan. Sebab saya takut tak sempat . Okey, dia baris apa ni? Atas. Terhasil daripada huruf sama dengan huruf fi'il dia, cuma fi'il dia ni kena andaikan sendirilah. Memang ada tulisan tak ada. Sini huruf asal dia apa? Root word dia apa kat sini? Sin, ba, ha, sin, ba, ha. Cuma tambah alif nun je. Okey, dan dia dalam bentuk masdar. Subhana ini adalah masdar sebenarnya. Okey. Baik, jadi dia akan jadi maf'ulun mutlaq. Dia bukan masdar, dia adalah naib. Panjang sikitlah, saya tak nak ceritalah . Ringkaskan cerita, dia adalah maf'ul mutlaq. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sami'na wa ata'na. Bukan. Tak. Manjadda, jadda tu huruf asalnya jim dal. Wajadah tu huruf asalnya waw jim dal. Dia tak sama huruf asal. Okey. Jadi fungsi dia apa? Nak bersuruh, bertasbihlah dengan menyebut nama Allah, dengan menyucikan Allah. Sebutlah subhanallah. Okey, baik. Kemudian subhana ada alif lam dan tanwin. Maf'ul mutlak tu pecahan lain tu saya tak dapat nak ceritalah sebab saya takut nanti tak habis. Okey, subhana ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam? Tanwin. Kenapa? Mu daf allazi mudafun ilai. Okey, sama macam tadi bila jumpa allazi, sebenarnya lepas allazi mesti ada satu ayat. Lepas allazi mesti ada satu ayat . Kalau tuan-tuan dan puan jumpa isim mausul. Okey, ini satu formula . Tapi dalam diagram kita tak ada. Apa formula dia? Selepas isim mausul perlu ada satu ayat sempurna. 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 Ayat sempurna. Ayat ada dua kan? Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah ke, mubtada khabar ke fi'il fa'il ke, mesti kena ada. Contoh saya baca dalam surah Al-Baqarah. Kitab ini tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina, orang-orang yang yuqimu. Alladzina yuqimuna salah. Apa makna yuqimuna salah? Yuqimuna salah. Mereka mendirikan solat. Faham? Mereka mendirikan solat. Mereka buat apa? Mereka sedang solat. Mereka mendirikan solat. Faham? Dah ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Lengkap. Okey, macam dalam istighfar tadi, aku beristighfar kepada Allah yang tiada satu pun Tuhan melainkan dia. Tiada satu pun Tuhan melainkan dia tu adalah ayat lengkap. Okey? Baik, jadi sebab tu saya buat kurungan . Baik, ayat ini mula dengan apa? Saya nak perlukan ruang untuk padam . Saya nak padam yang ni. Sudah? Belum. Tengok formula nombor 17 yang terakhir.
Kesimpulan terakhir, formula nombor 17. Tolong baca. Bila ayat dimulakan dengan haraf jar, kita kalau tengok daripada awal memang tak nampak mula. Kalau daripada awal tak nampak mula, tak ada buat bracket, memang tak nampak mula. Tapi saya dah bagi satu kaedah tadi, lepas mana-mana isim mausul mesti ada satu ayat. Maknanya dia mula ayat baru, ayat kecil ni, ayat berlapis. Ayat ni mula dengan apa? Haraf jar. Maka mubtada'nya, bila ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zarah, maka mubtada'nya akan diakhirkan. Mubtada' baris apa? Cari mubtada' dulu. Mubtada' baris de? Depan. Nah, mana dia? Dah? Belum? Mubtada' akan diakhirkan mubtada' baris depan. Mana dia? Lepas biadihi malaku tu kulli syai. Kat situ dalam yang saya buat kurungan tu, ada tak perkataan yang berbaris depan? Malaku ke? Malaku ke? Malaku tu ke? Ke mala? Depan. Ni ada, okay, ni ada berapa kalimah ni sini? Satu, dua, tiga. Malaku ini satu kalimah. Ha, jadi memang dah nampak kan? Ini satu kalimah ni, tuan-tuan puan. Malakut. Ha, jadi huruf akhir dia ialah huruf ta. Baris apa? Ha, baris depan. Dah eh? Malakut tu lah. Khob mubtada' duduk di belakang. Dipanggil mubtada' apa? Mu'ah. Mu'ah mubtada'. Mubtada'. Mu'akhar, mubtada'nya duduk di belakang. Mubtada'nya duduk di belakang. Dia macam alhamdulillah walillahilham. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Lillahilham hanya bagi Allah segala puji. Diterbalikkan. Alhamdu depan ditukarkan di belakang. Lillahilham. Ni alhamdulillah dengan lillahilham dalam takbir tu, Allahu akbar walillahilham, diterbalikkan aja. Ini mubtada', ini khabar. Yang ni ayat ni mulakan dengan apa? Ha, maka mubtada'nya duduk belakang. Alhamdulillah mubtada', lillah khabar. Mubtada' duduk belakang namanya mubtada' apa? Mu'akhar. Maknanya ayat ini kalau ayat biasa, malakutu kulli syai'in biyadihi. Macam tu. Senang ya. Okey, malakut ada alif lam dan tanwin. Malakut. Ada alif lam dan tanwin. Mu daf. Kulli mudafun ilai, baris apa? Bawah. Kuli ada alif lam dan tanwin? Tak ada. Mu taf. Syai'in mudafun ilai. Baris bawah. Kalau ini mutada' duduk belakang, yang ini jadi khabar duduk di depan. Dipanggil khabar apa? Khabar apa? Muqaddam. Allahu a'lam. Sikit lagi. Ha, ada sikit lagi eh. Jadi kenapa baris bawah? Lepas raja. Jadi ada alif lam dan tanwin. Mu daf hi mudafun ilai. Kesemua ini jadi apa? Khabar. Wallahu a'lam. Habis cerita. Dapat. Semula bila ada ayat dimulakan dengan haraf jar, mutadak duduk belakang. Nak cari mutadak ni senang, cari perkataan yang berada depan lah, iaitu malakut.
Okey, malakut tu ada alif lam dan tanwin? Tak ada. Bila malakut tu mutada' muakhar, maka biadihi tu khabar muqaddam lah, khabar yang duduk di depan haraf jar tu eh. Kemudian malakut tak ada alif lam dan tanwin, mudhaf. Kulli mudhafun ilaih. Kulli tak ada alif lam dan tanwin, mudhaf lagi. Syai'in mudhafun ilaih. Wallahu a'lam. Ya, formula nombor tulis dekat ni, biadihi tu tulis F17 ataupun formula 17. Maha suci Tuhan yang di tangannya, hanya di tangannya kekuasaan setiap sesuatu, dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Wallahu a'lam. Setiap kulli banyak kan dalam Quran, kullun nas, kulluhum, kulli ni setiap, kullayaum setiap hari. Syai'in sesuatu. Dah. Ada soalan? Hal indakum soal? La. Kalau tak ada soalan, kita terus kepada sesi penyampaian sijil. Cuma saya perlukan sedikit masa untuk sign. Okey, jadi saya tutup dulu. Dah tak ada soalan eh? Tak ada soalan eh? Fa maka subhana maha suci allazi Tuhan yang allazi Tuhan yang biadihi hanya di tangannya, hanya di tangannya malakut kekuasaan, malakut kekuasaan kulli syai setiap sesuatu, kulli setiap syai'in sesuatu, wa ilaihi wa dan ilaihi hanya kepadanya, ilaihi hanya kepadanya turja'un kamu semua akan dikembalikan, turja'un kamu semua akan dikembalikan. Okey, dapat eh? Wallahu a'lam. Okey. Kita break sekejap eh. Saya nak sign sijil. Sekejap lagi kita akan sambung dengan penyampaian sijil. Saya rasa saya tutup dulu. Kita tutup dulu, lepas tu nanti kita terus pada penyampaian sijil dah. Kita dah tak payah tutup dah lah. Lepas tu nak makan, nak bincang apa-apa boleh lepas tu. Okey, kita tutup dulu. Sebelum saya tutup, saya terus buat ucapan penutup lah eh, bagi pihak saya dan Akademi Hud-Hud. Okay, saya nak mengucapkan ribuan tahniah kepada tuan-tuan dan puan semua di atas ketekunan eh, dan kesabaran belajar eh, bahasa Al-Quran eh. Dah masuk, ini masuk lanjutan yang keempat. Oh, lanjutan empat dah eh. Okay, baik. Alhamdulillah, walaupun ada yang tak sampai akhir, ialah kita tak boleh nak menjangkakan eh, masing-masing ada hal masing-masing. Mungkin mereka mungkin bukan tak nak belajar langsung, mungkin nak belajar, mungkin ada kekangan, mungkin ada masalah kesihatan, ada apa-apa yang kita tak tahu. Jadi yang penting saya ucapkan sekali lagi ribuan tahniah kepada tuan-tuan dan puan. Alf mubarak. Ribuan tahniah kepada tuan-tuan dan puan di atas ketekunan dapat belajar sampai ke hari ini, dan saya doakan supaya ilmu yang diperoleh ini
dirahmati dan diberkati, semoga menjadi dapat digunakan dengan sebaiknya lah insyaAllah, dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan dan juga kepada orang yang ada di sekitar tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan. Dan yang terakhir juga saya nak memohon ribuan kemaafan bagi pihak saya sendiri sebagai pengajar dan bagi pihak Akademi Hudhud dalam apa-apa hal yang berkaitan dengan pengurusan dan sebagainya. Kami memohon ribuan kemaafan bagi tuan-tuan dan puan di atas sebarang kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, dan saya doakan supaya tuan-tuan dan puan terus bersemangat untuk belajar, lebih-lebih lagi belajar bahasa Al-Quran, tak kisahlah di mana-mana dengan siapa-siapa saja pada bila-bila masa. Okey, dan untuk kelas yang seterusnya, saya memang mohon maaf bagi pihak Akademi Hunud, kelas ini memang tidak dapat diteruskan secara official lah. Okey, maknanya sebab kita bilangan kita pun memang dah ada berapa je hari ni, 2, 4, 6, 8, 9, campur seorang tak ada 10. Okey, ha, jadi memang tak dapat nak diteruskan secara official. Jadi untuk yang cadangan-cadangan lain nanti kita boleh bincangkan nanti dalam masa selepas ini, kalau ada masa kita boleh bincang selepas ini. Baik. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Sebelum tu nanti lepas tutup saya ambil masa dalam beberapa minit untuk sign. Kemudian kita terus sampaikan sijil, lepas tu kita nak bincang apa-apa kita boleh bincang selepas itulah. Okey, insya-Allah. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا، اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عنا حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.